Empat orang pelaku pembacokan pria di Garut, Jawa Barat berhasil diamankan polisi buntut penganiayaan yang dilakukan oleh gerombolan bermotor. Polisi memastikan ada dua orang yang menjadi korban pembacokan. Satu korban tewas dengan banyak luka benda tajam, sementara satu korban lagi selamat. Korban tewas bernama Panji Nur Hakim, 37 tahun asal Kampung Situ Gede, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Sementara teman almarhum Ulum merupakan warga Kampung Belah Jawa, Desa Sukamukti, Kecamatan Karangpawitan. Ia mengalami luka ringan setelah helm yang dikenakan korban pecah ditebas golok pelaku. Para korban mengalami insiden penyerangan geng motor saat keduanya berboncengan di Jalan Raya Karangpawitan. Mereka tiba-tiba dianiaya para pelaku menggunakan senjata tajam jenis golok pada Minggu 15 Oktober 2023 dini hari. Sementara itu, Panji Nur Hakim yang menjadi korban kebrutalan geng motor itu ternyata sosok relawan kemanusiaan sekaligus relawan bencana. Panji tewas di tangan para pelaku setelah mendapat banyak luka benda tajam di sekujur tubuh. Ceceng, rekan korban, mengaku mengenal almarhum karena selalu ada setiap ada bencana. Ia selalu terjun menjadi relawan kemanusiaan meski tak diberi upah. Para pelaku geng motor yang menewaskan korban kini telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Garut. Ada empat pelaku yang sudah dicokok polisi buntut penganiayaan ini. Kronologis, baik sedang melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota. Kita terus maraton dari pagi, dari semalam anggota menangkap melaksanakan pemeriksaan sampai hari ini. Tingkatkan statusnya, mungkin dalam waktu dekat kita akan rilis. Artinya pelaku sudah diamankan? Sudah. Berapa orang? 4 orang. 4 orang? Saksi sekitar 11 orang yang saksi-saksi yang lain. Untuk saat ini, para pelaku yang 4 orang itu belum bisa dihadirkan, karena masih pemeriksaan gitu? Masih pemeriksaan, masih kita dalami. Artinya pemeriksaan masih dilakukan secara tertutup gitu, Pak? Masih secara tertutup, masih dilaksanakan pemeriksaan. Okay. Kalau Bang, korban sendiri, lukanya di mana aja, Bang? Luka yang dalam itu adalah tusukan dari punggung ke arah perut. Dari punggung ke arah tembus ya, Bang? Iya. Informasi korbannya ada 2 orang gitu? Yang satu memang helmnya saja. Cuman berboncengan? Iya. Memang ini ada pertikaian sebelumnya? Dugaan gitu atau? Pertikaian tidak ada, tapi kayak spontanitas jadi itu terjadi karena ada beberapa miskomunikasi. Oke. Pik-pik, Harapan Rakyat, Garut.